Ngerti gak? Emnuh nih kesehariannya seperti apa? Kalau pekerjaannya? Kalau saya Emnuh nih yang diviralkan baik di med maupun di apa, memang gambar yang dia tertera di situ memang warga saya, KTP-nya maupun gambarnya memang warga saya. Tapi masalah dia ini pengusaha, saya rasa bukan. Dia ini kesehariannya, maaf, dia ini buruh bangunan. Kalau di KTP maupun di KK, itu status pekerjaan dia buruh harian lepas. Nah, kalau andai kata misalnya dia memenangkan lelang dari 2,5 M ini, saya rasa mustahil. Karena saya tahu betul ekonominya, karena sehariannya sama saya, karena sama saya dulu sama dia sempat bekerja bangunan. Oke, tapi dia memang mengakui ada ikut bang ya? Ada tahu saya, belum tahu saya. Karena saya semenjak seminggu ini tidak pernah ketemu. Saat ini kemana pak keberadaannya? Keberadaannya di sekarang ini misteri sekarang. Tadi anaknya bilang baru pulang, baru mandi, habis maghrib tadi. Setelah itu kita datang sini, rumahnya itu mereka bilang tidak ada. Apa mungkin dia ini menenangkan diri daripada mungkin banyak kawan-kawan yang apa datang kan? Mungkin dia merasa diskusok atau merasa terganggu istirahat dia, mungkin dia menenangkan diri, itu mungkin perkiraan saya. Jadi setelah adanya isu ini bang, ada tak omong apa keluhan dia terakhir sama mana tahu aku takut atau gimana? Ada tak ngobrol dengan abang setelah ada isu ini bang? Tidak ada ya. Untuk dalam seminggu ini memang belum ada ngobrol sama saya. Terakhir ketemu kapan? Terakhir ini memang saya kalau ketemu tidak terus apa, cuma lihat ada dia di dalam, dia di dalam. Karena ada kegiatan saya. Kapan itu bang? 10 hari yang lalu kan saya ini dapat bantuan kan dari pemerintahan kelurahan. Mengirang kupon dari itu, saya lewat sini dan juga kalau melalui istrinya tidak melalui langsung penerimaan kupon tersebut. Jadi itu 10 hari yang lalu saya bertemu dengan beliau. Dia ada. RT, sekarang ini keberadaan dulu mana? Keberadaan MNU ini sekarang nih saya pribadi pun juga tidak tahu di mana dia. Kalau rumahnya rumah betul, Chris, tidak salah. Rumah tidak tinggal dari dulu ya? Tidak tinggal dulu. Lahir dan besarnya di sini. Dia bukan pengusaha ya? Betul, tidak salah lagi, itu adalah MNU, warga saya. Kalau dia ikut lelang itu, tahu tidak RT? Kalau dia ikut lelang itu saja. Balik pelang. Berarti MNU ini kira-kira umur berapa? Berarti tiga. Empat masih lagi. Empat orang. Nah, ini rumah. Dia tahu ikut lelang ini dari yes, mana? Kan? Yes, saya dapat informasi lelang ini dari grup Lurah Penyiasan bahwa ada pemenang dari pengusaha Kamu Manggis. Namanya MNU. Waktu kejut saya, kami terkejut kan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa di Kampung Manggis ini ada 6 RT. 6 RT itu RT 09, RT 10, RT 19, 20, 21 dan 23. Kalau yang bernama MNU ini tiap-tiap RT setahu saya ada 3 RT. Pertama RT saya. Yang kedua RT 21 namanya MNU juga, kerjanya bangunan juga ngojek. Tuh. Ada juga di RT 09 namanya Muhammad Nu, tapi dia tinggalnya di Jerman. Tidak mungkin pula kan di Jerman, dan juga dia punya keluarga di sana. Nah, tapi kalau menurut informasi yang saya dapatkan di medsos itu, MNU ini tinggal di RT 20 betul, tidak salah. Saya lihat dari KTP dan gambar foto dia, memang betul. MNU itu adalah warga saya. Terus heboh dia ditangkap, diamankan polisi itu gimana? Saya dapat informasi dari WA juga. Bahwa ada WA, bahwa di situ apa yang terbit, saya lupa deh yang terbitkannya itu, bahwa MNU telah ditangkap dini hari tadi, hari Kamis. Kalau dini hari tadi berarti lewat dari jam 12 pagi. Oh, berarti tidak ditangkap berarti. Jadi berita ini simpang siur. Bisa dikatakan istilahnya hoax. Untuk Pak Nu ini setiap bulannya dapat paku terus dari kelurahannya Pak? Penyaluran rastra. Oh, sarana ya. Ya, sarana tempat penyaluran rastra di Kecamatan Pasar Jambi. Nah,
di Kecamatan Jambi dari 4 kelurahan di sinilah. Oh. Tempat penyaluran Nasra. Siap.